Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gua mainin game GTA 5 Online Live, teman-teman ya. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas yang video gua kemarin, yang gua bahas tentang nightclub. Tapi sebelum gua lanjutin pembahasan gua, lebih dahulu kalian subscribe di channel ini dan share video ini teman-teman kalian dan like and subscribe. Oke, kalau sudah semuanya, langsung kita lanjutin aja ya. Oke, kita ke atas dulu. Mobil gua tuh banyak. Kita exit apartemen aja. Gua juga bingung mau keluar dari mana. Mobil gua kan di klub. Oke, di sini kita pertama-tama ke square server dan register CEO. Kayaknya pada rusuh. Event start. Oh, ada event start. What? Very low intelligence. Double itu. Coba kita aktif aja ya. Kita tidak salah. Kita kan hari ini aktif ya. Aduh, hampir lupa. Hari ini bahas tentang gimana cara menuin. For some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. It's on the way. Waduh, mantap jiwa. Oke. Kita ke nightclub tadi. Oke. Dia yang koma. Kita akan copyright lagi. Kayak kemarin gila lagunya kena copyright, kena sedih banget juga kena copyright. Dua lagu lagi kena copyright, gila. Oke, kita kena keluar. Kita yang mau keluar. Gua nggak mau ngacauin orang. Kalian juga jangan ngacauin gua. PM. Oke, kita stop di sini aja teman-teman. Oke, stop di sini aja. Kita masuk ke club. Jangan club. Ya. Maksudnya jangan lewat sini, masuk gua tadi. The Black Manona. Waduh, ngelag banget. Seperti biasa ya, mulai. Aduh, kayaknya sudah sepi guys. Biasa rame sih. Rame sih. Tuh,
cewek-ceweknya cantik dikit-dikit kulis. Tenang aja guys, dancer gua tuh siap membantu. Kita tinggal promosi aja. Enggak sih, gua gak ikutan dance. Waduh, apa itu? Black coin. Wah, itu kayaknya nge-cheat guys. Tinggal lihat ya. Nah, jadi bang, gimana bang cara penuhin populari di klub? Ya di klub ya teman-teman ya. Jadi kalian ada komputer nih, kalian kesini dulu ya teman-teman. Kalian kesini. Habis itu kalian pencet. Nah, di sini kan banyak tuh waduh, uang gua 400.000. Nah, kalau kalian ini kalau tampilan awal kan kayak gini nih teman-temannya. Kalian ke naik club manager terus ke rock club. Nah, promosi club kita ya teman-teman. Biasanya dia tuh promosinya antara pakai mobil sama merusakin mobil gitu biasanya kayak gitu. Cuman dia random ya teman-teman ya, secara acak. Jadi kita kalau lagi hoki dapatnya mobil gitu, kalau nggak hoki nerbangin balon udara. Alright, three long. Oke, kita ke mobil biru. Itu kalau ada auto hancur ini mobil. Biasanya kalau orang nggak senang tuh itu bakal dibalik lagi gitu, rusuh. Gue sih nggak mau ngapain rusuh lah, pengen ngabisin pelot. Terus juga uang kita habis, dapatnya sedikit. Bro, APS gue ada mau. Waduh, bahasanya. Main pagi ya temennya jam segini ininya gimana ya, kalau cuaca malam kayak gini enggak lagi nih, enggak drop juga. Oh ya, buat kalian nih ya, yang mau join silahkan masuk ke Discord gua aja ya temennya, ininya ada di deskripsi ya. Atau kalian bisa ada IG gua juga boleh temennya ya, boleh aja Instagram gua. Gue selalu munculin di layar kaca kalian yang sedang menonton atau di deskripsi. Biasanya gue taruh di sini. Sorry bro. Jadi bro, gue mau ambil ini. Gue nggak mau nih sampai di rusuh ini. Baru gue bilang. Hey, how can I help? Off radar. Okay, I can deal with it. There, you'll have a minute. Gue kayaknya nggak mau ini. Off radar aja. Bahaya dong. Jadi itu bahaya banget kalau kita nggak off radar.
nih kalau dihancurin nih auto bangkrut, bukan auto bangkrut ya, rugi besar sih. Kita sudah capek-capek tuh, udah jauh terus enggak ini. Radengnya cuma satu menit teman-teman. Terus juga nggak bisa pakai dua kali atau tiga kali ya teman-teman. Operadengnya cuma bisa sekali, bayarnya cuma sekali juga. Jadi kalian nggak rugi sih sebenarnya. Setiap mission itu cuma bisa kesempatan satu kali untuk operadengnya. Dan bentar lagi bisa operadeng. Operadeng lagi. Radarnya lah. Gua ngeri nih, di kota nih banyak banget musuh-musuh gua. Musuh gua banyak. Wah. Apa kau bilang? Ditaruh bounty dong. Bounty. Ditaruh bounty buat ngerusuh. Ini auto rusuh nih masih. Ini auto rusuh. Gua ke kota nih auto rusuh. Dilep bah. Wow, mantauin map terus guys. Gak bisa lepas dari map. Tuh kan? Gua bilang. Ini gak lama lagi balik aja tuh muter. Nah, maksud saya kita polisi. Gua sih jangan, pokoknya kalau kalian di server kalian dirusuh atau tempat kalian lagi dirusuh, gua saranin jangan ikutan rusuh. Ini berbahaya teman-teman ya. Ya kalian bisa dampak kerugian besar. Terus juga bisa bangkrut kalau kelamaan gitu. Ngelakuin masih ngelakuin kayak gitu berterusan. Okay. Yes, mission passion. Ini lebih gampang teman-teman ya. Cuman kalau menurut kalian pasti susah karena pertama kita harus ngelawan musuh-musuh kita itu yang player-player sering rusuh ya kayak tadi tuh saling tembak lah. Agak sedikit lama teman-teman. Inilah GTA 5. Zaman sekarang gue seneng banget ya GTA 5. Gue punya GTA 5 gitu. Kan jadi sombong. Okay. Wah dia barang-barang kita cuy. Oke okay, kita mau ini dulu deh. Kayaknya mau cek popularinya lagi. Wah, hampir penuh ya teman-teman ya. Barnya hampir penuh tuh. Biasanya kalau kalian ingin penuhi ya, kalian tinggal promosi-promosi terus aja ya kayak tadi caranya. Mungkin cuman sampai di sini dulu video gua tentang ditelepon lagi. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman buat kasinonya. Kalau kalian suka gua bikin kasino lagi dah. Klub ya untuk penuhi barnya populari club ya. Sampai di sini dulu videonya, jangan lupa di like, share and subscribe channel gua. Tunggu video gua yang selanjutnya, gua bakal lebih seru lagi daripada yang sebelumnya ya. Gua lihat komentar kalian tuh sangat-sangat ingin mabar sama gua ya. Kalian bisa masuk ke Discord gua aja ya teman-teman ya. Oke, gua dari Andri Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.